E Hai guys, selamat datang kembali bersama saya Vini dan Teddy. Di channel Vini Jet hari ini kita mau buka Oreo biskuit. Oreo original ya guys dengan beratnya 133 gram dan dibuat oleh PT Mondelez. Dan ini mau di shake dengan susu Ultra Milk yang full cream. Tapi versi pertamanya, Fedia akan mereview langsung biskuitnya seperti biasa. Jadi dia akan mengambil piring dan membukanya. Uh, ini ingredientsnya guys. Dan ini original, kita buka. sudah terbuka ya yang original. Di logonya seperti apa? Coba lihat tampak logonya bagian dalamnya kelihatan. Isinya full ya guys. Nah, Fedi akan ambil piring untuk mencobanya. Kita keluarin berapa kamu mau makan berapa untuk di review. Satu, sisanya buat hmm. bikin shake nanti kita ya. Dia mau bikin shake. Tapi kalau makan oreo ini biasanya harus siapain? Diputar, dijilat, terus siapa lagi? Digigit. Karena nggak ada susunya, belum dituang, langsung aja digigit. Hmm. Masih sama rasa originalnya oreo. Manis coklatnya gimana coklat pahit gak apa manis hmm, eh manis seperti oreo pada umumnya yang dahulu yang original ya nggak berubah maksudnya karena berapa tahun makan nggak makan oreo jadi rasa oreonya bisa berubah begitu tapi masih sama masih sama produksinya dari dulu sampai sekarang konsisten ya konsisten itu penting guys ya sama sekarang oke kita mau coba variasi berbeda saat ini dan Ferry juga pastinya akan mencicipi yang versi berikutnya jadi untuk hari ini saya udah menyiapkan sebuah shaker shaker ini 750ml untuk yang pecinta minuman di kalian tahulah di mana saya nggak usah sebutin ya biasanya di cafe atau di bar bentukan seperti ini tidak tidak asing ya jadi ada tutupnya di sini jadi kalau mau yang versi nanti saya akan bikinkan versi yang tidak ada ampas dan versi yang langsung dibuka ada ampasnya. Jadi ini saya harus rapetin dulu. Nanti kita setel ulang ya sebelum kita kocok supaya nggak tumpah. 750 mil. Kira-kira kita mau isi berapa ya Fedy hari ini ya? Isi 4 aja. 4 nggak kebanyakan nih. 3 boleh 3. Kenapa kemasan biskuit di Indonesia kayaknya kemasannya ngepas sekali gitu ya guys ya agak susah nguarinya gitu tuh guys itu aja baru satu guys sudah saya pencet-pencet ku ada baru satu guys dua ya guys katanya mau empat ya tiga satu lagi guys Ya guys Gula-gulanya nyangkut Saya keluarin ntar ya guys Padahal tadi pencetnya udah Pelan-pelan ya tetap aja dia terpisah ya Jadi kan bentukannya seperti ini. Nah bentar lagi akan lebih berisik karena saya harus ngancurin dulu nih. Jadi speaker kalian di setel dulu supaya nggak terlalu berisik ya. Saya juga akan jauhkan dikit supaya nggak terlalu di kuping kalian supaya tidak terlalu berisik ya. Sebentar ya guys. Kelihatan nggak guys sudah mulai hancur kelihatan dikit ya tapi kayaknya masih kurang hancur nih kita hancurin lagi ya biasanya kalau hancurin gini harusnya sih ditahan ya cuma kalau saya taruh di meja nanti semuanya bakal mental kan nggak nggak seru ya guys saya tahan gini aja ya biar sekalian kalian bisa melihat sambil saya hancurin kalau mau ekstrim sih kalau mau kalian bener-bener halus pakai blender kalau enggak pakai ulekan rata-rata kalian semua punya ulekan kan ya guys cuman pastiin ulekannya bersih dulu supaya rasa oreonya enggak kerasa seperti ulekan bawang atau rempah-rempah lain ya guys nah guys kalau saya sukanya seperti ini cukup yang medium seperti ini jangan terlalu hancur jadi saya akan campurkan dulu susu kira-kira kita perlu 2 gelas ya guys pakai susu apapun yang kalian suka kira-kira kurang lebih dua gelas ya kan kita mau bikin buat dua porsi ini guys kurang satu lagi ya guys kalau kalian mau pakai susu versi lain boleh sih mau versi coklat atau versi strawberry kalau saya sih sukanya yang original supaya nanti oreonya kerasa guys kita tuang lagi ya tuh guys seperti ini kan ini 750 mil loh nah tutupnya ini saya harus pastiin dia kenceng sekali nih kalau enggak nanti pas saya kocok dia mental lagi kan nggak lucu ya belum dinikmati udah mental duluan lalu ditutup rapet kalau saya sih nggak berani aksi-aksi liar ya guys yang dilempar-lempar gitu kita kocok secara tradisional yang manual biasa guys kocok biasa ya kita nggak lempar-lempar kurang lebih semenit apa 30 detik tadi kita kocoknya ini kurang lebih semenit lah semenit mm -hmm. wah nanti kalau saya pegel saya oper ke Fedi aja ya guys ya cukup berat kayaknya ini oke Kaya kita mulai ya Wah si kocok ya guys Harus dipastiin sambungannya sama atasnya diteken Berat juga ya kalau kocok lama-lama ya guys Di sini ya guys Kira-kira udah semenit belum tuh Hati-hati atasnya tumpah nanti Nggak nah, boleh miring Harus lurus guys Harus lurus Wartunya udah deh, udah ya, warnanya sudah. udah coklat. Oke, untuk yang versi Ferdi dia kan lebih suka yang gak ada ampas-ampas gitu, guys. gua langsung dibersih nih, guys. Seperti di restoran aja, ya. Makasih udah dibersihin mejanya. Nanti saya buka luber gak nih? Kadang dibuka luber. Ya, guys, luber dikit. Oh, enggak. Untungnya nggak tahu luber, ya. Nah ini versi yang istilahnya smooth ya Yang ampasnya mungkin dikit aja Tuh guys kelihatan kan Mana oreonya udah kecampur Kalau mau lebih gurih lagi Kalian bisa mencampurkannya juga Dengan susu vanilla guys Kalau mau yang Jadi gurih gitu Cuman kalau kita sih sukanya yang biasa-biasa aja sih guys yang nggak usah pakai susu karena eh nggak usah pakai es krim maksudnya bukan nggak pakai susu ini guys dalamnya seperti ini kelihatan busanya kan ya udah kayak di kafe kita jadi minuman ala kafe kita bikin tuh guys kelihatan di rumah ampasnya agak susah ya guys tuh guys pas kan untuk dua gelas. Oke, biar Fedi yang mencoba versi yang tanpa ampas. Coba ya guys. Rasanya segar dan perpaduan antara susu dan Oreo benar-benar nikmat. Enak, nggak kemanisan udah pas gitu ya? Pas ya, tidak kemanisan dan rasa susunya juga nggak dominan karena sudah di shake dengan oreo yang nge shake tadi si ya guys nah kalau punya saya ada ampasnya dan harusnya sih lebih gurih ya maksudnya lebih kerasa biskuitnya gitu guys tuh guys kelihatan kan ya di bagian bawahnya ada kelihatan oreonya jadi kalau kalian kangen minuman minuman kafe bisa bikin sendiri di rumah sih karena kan lagi ada larangan juga ya nggak boleh makan di tempatan lain-lain Oke, okay, kita saya icip ya, guys. Hmm, rasanya mantep, guys. Rasa susu sama rasa oreonya udah pas. Buat saya sih manisnya udah manis sedang pas sih, guys. Tapi kalau kalian mau gurih, bisa kasihin lagi sirup cair atau hazelnut sirup atau sirup kesukaan kalian yang basisnya putih ya lalu bisa ditambahkan es krim kesukaan kalian juga terus taruh dalam shaker dikocok kocoknya harus hati-hati guys selalu dituang nah menurut Fedi enakan yang oreonya langsung apa enakan dicampur susu seperti ini untuk sore hari enakan di mix seperti yang iklan harus di uh, dimakannya dinikmatin dengan Minuman, misalkan dicelupin, kan diputar, dijilat, dicelupin. Nah itu, apalagi di shake gini mix, lebih enak. Jadi diiklannya ini perlu di iklannya uh, diperlu ditambahin tuh. Untuk dikocok di dalam shaker. Iya, betul. Lebih kekinian ya. Betul. Oke, untuk hari ini reviewnya sekian dahulu. Terus dukung channel kami, Vinyuja. Dan, dengan cara subscribe, like, comment. Dan share untuk berpikir hal positif, membuat lagi video yang menarik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye bye. bye, -bye.